Kembali bersama saya Sabrina Hasila dalam Buletin Anyus Pagi. Pemirsa, video amatir viral di masyarakat, truk tangki mengangkut BBM mengalami kebocoran dan tumpah di Jalan Raya Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Truk yang membawa BBM jenis Pertalite berkapasitas 16 ribu liter tersebut melaju dari arah Garut menuju Cidaun, Cianjur. Inilah video viral warga yang merekam tumpahan BBM di Jalan Raya Cisurupan. Sebuah truk tangki BBM Pertamina mengalami kebocoran pada tangki dan mengeluarkan BBM jenis Pertalite di jalanan dan masuk ke selokan warga. Akibatnya truk tangki yang akan dikirim untuk memasok ke sejumlah SPBU batal dilakukan. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, pemadam kebakaran, dan Pertamina dikerahkan untuk melakukan evakuasi kebocoran mobil tangki tersebut. Agung, supir tangki, mengatakan sebelum tumpah ada truk pengangkut mesin hot mix berpapasan dengan truk yang dikendarainya dan sempat bersenggolan. Kemudian besi dari truk tersebut menggores badan tangki dan mengakibatkan kebocoran. Berpapasan dengan truk pengangkut mesin hot mix, pas berpapasan ada besi yang nongol di samping, langsung membawa kena spion sama tangki. Setelah TKP melakukan penutupan arus, berkoordinasi dengan pihak Damkar, dengan pihak Pertamina untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang bocor tersebut. Karena lamanya proses evakuasi truk, arus lalu lintas mengalami kemacetan karena petugas melakukan penutupan untuk sementara. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun melakukan rekayasa, pengguna jalan diarahkan ke jalur alternatif jalan desa. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.